Oh, lagi main sepeda gitu? Iya. Terus lagi main sepeda, tiba-tiba ada boneka katanya gitu. Jam berapa, Bu? Ngelapor ke Ibu? 6:30. Oh, masih pagi banget. Terus udah itu? Akhirnya Ibu lihat, cek sendiri. Iya. Pas dicek, ternyata bayi. Udah gak ada, Ibu. Udah gak ada. Bayi perempuan? Gak tahu kalau perempuan akhirnya gak tahu ya. Tapi semalamnya dengar gak sih, Bu? Ada tangisan bayi atau apa? Baru 6:30 itu ketahuan itu. Berarti semalam gak pernah ada dengar suara tangisan bayi atau gimana ya, Bu ya? Berarti anak lagi main aja gitu, Bu. Lagi main sepeda. Katanya subuh-subuh ada yang berlima. Ada yang denger jam 5 olahraga. Oh. Dengar tangisan. Oh, subuh-subuh masih ada ibu-ibu ngedengar suara tangisan. Katanya Arto gimana gitu. Enggak, dia udah ngeliat bayi ya. Oh. Udah apa? Oh, disemutin. Oh, jadi awal tuh ibu-ibu subuh-subuh lari pagi ya. Dengar suara bayi subuh-subuh. Terus tapi dia takut, akhirnya ditinggal aja. Terus anak ibu jam 6-an, anaknya ibu ini naik sepeda. 6:30 naik sepeda terus ngelapor akhirnya. Dicek sama ibu jam berapa? Langsung jam 6-an. Anak saya teriak-teriak. Ada bayi langsung tuh pada lari. Terus akhirnya langsung dicek, ternyata udah meninggal. Dikirain belum meninggal. Pas dilihat kondisinya udah gimana tuh, Bu? Udah disemutin. Tapi anaknya cantik ya, Bu ya, katanya? Cakep. Tapi gak tahu ya, tau. Tapi maksudnya, kaget aku. Kedengar apa, infonya, katanya masih ada ari-arinya. Oh, masih ada ari-arinya. Udah pucet banget tapi udah gemuk. Oh, gemuk ya bayinya ya. Sini. Oh, berarti baru yang ibu-ibu itu sekitar subuh-subuh doang ya? Berarti kemungkinan kayak ada orang yang naronya baru subuh atau gimana gitu ya. Tapi kalau malam di sini emang sepi ya, Bu? Rame. Oh, suka rame. Kayaknya itu naronya dia sekitar jam 3 jam 2-an kayaknya. Oh, iya. Berarti pas yang lihat situasi seperti ini dulu kali ya. Biasanya rame di sini sampai jam berapa, Bu? Jam 1. Jam berapa tuh? Jam 1-an ya, aneh ya. Sampai jam 1. Jam 1 rame di sini pinggir-pinggir kali ya. Makasih ya, Bu ya. Jangan lupa subscribe ya!